Okey, masuk dulu. Haiwan peliharaan biasanya mempunyai hubungan rapat dengan manusia. Hubungan unik manusia dan haiwan peliharaan ini dapat dilihat di sebuah perkampungan yang terletak di Sungai Manggis, Banting, Selangor. Pasangan suami isteri Arsyad Syarkawi Azaman, 35 tahun dan Nurazwani Rahmat, 30 tahun sudah hampir 2 tahun melibatkan diri dalam industri penternakan lembu. Mereka mempunyai seekor lembu jantan berusia lebih 2 tahun yang diberi nama Aboy. Perwatakan manja Aboy ini cukup berbeza daripada 14 lembu yang lain dan menjadikan Aboy salah seekor lembu yang paling disayangi. Aboy ni ya, kalau dari segi sekarang ni, dia manjanya tahap macam kucing. Tahap macam kucing sampai dia nak diusap, nak dibelai, ibarat macam dibelai macam manusia. Si Aboy ni dia ada sifat macam iri hati. Katakanlah saya pegang yang salah seekor lembu yang ada kat sini, iri hati tu dia macam tanduk yang lain. Dia boleh tanduk yang lain, dia boleh marah saya, macam tu. Sebab apa? Sekarang ni yang lain ni masih ada keluarga sendirilah. Ibarat macam orang ada mak, ada bapa. Macam Boy ni dia kira yatim piatu macam tu. So saya lebihkan kepada dia ni sebab dia yatim piatu macam tu. Sikap manja Aboy mula disedari selepas kehilangan ibunya pada usia 3 bulan. Kemesraan Aboy dan Arsyad mula mendapat perhatian warganet dan tular apabila banyak gelagat Aboy yang mencuit hati dikongsikan di platform media sosial oleh Arsyad sendiri. Kau genit ku, kau nak aku, kau tetap jadi sayangku, kau seksi ku. Du, padu, 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 du, padu, 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 padu. Paling mencuri tumpuan apabila Arsyad menjadikan Aboy sebagai tempat dia bersandar dan berehat setelah selesai melakukan kerja-kerja di kandang. Melihat kepada gelagat dan aksi Aboy, ada dalam kalangan pencinta haiwan yang sanggup menawarkan sehingga RM10,000 untuk membeli Aboy. Namun, wang bukanlah ukuran. Atas rasa kasih dan sayang yang mendalam, Arsyad menolak tawaran tersebut. Baginya, lembu seperti Aboy tidak mampu dinilai dengan wang ringgit. Mendekati penternak lembu ini, dia insan OKU, tempang sejak lahir. Kekurangan yang dialami pada bahagian kaki kirinya tidak menjadi penghalang untuk Arsyad terus mengejar cita-cita. Kesungguhan Arsyad dapat dilihat apabila dia mula menceburkan diri dalam bidang penyembelihan lembu sejak berusia 9 tahun lagi. Berbekalkan semangat dan berkat usahanya selama 24 tahun, Arsyad mula membeli seekor demi seekor lembu untuk dijadikan aset perniagaan sehingga ke hari ini. Dia berazam untuk memiliki sebuah ladang ternakan lembu yang berkualiti tinggi. Saya, target saya, saya kalau boleh, bila saya yalah bela lembu sekarang ni, saya ada kerja saya sendiri, insyaallah kalau dimurahkan rezeki sekarang ni, bila saya dapat apa yang target saya sendiri, saya tak nak ambil bantuan pada JKM tu sekarang ni. Saya berikan kepada orang lain lah yang memerlukan. Macam tu saya punya target. So sekarang ni apa yang saya bela sekarang ni bukan daripada bantuan mana-mana, pada mana-mana. Saya keluarkan duit saya sendiri, saya cari duit saya sendiri. Walaupun pasangan suami isteri ini belum dikurniakan zuriat, namun rezeki mereka tidak pernah putus. Memelihara Aboy dengan penuh kasih sudah cukup memberi makna baharu dalam melayari rumah tangga.
erti syukur dan sabar yang dipelajari melalui penternakan lembu ini telah menjadikan Arsyad lebih cekal dan memahami akan kehidupan yang sebenar. Tidak kenal maka tidak cinta. Semoga kasih sayang Aboy dan tuannya menjadi inspirasi buat kita semua.